Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan memberikan contoh jeruk cokun ya. Nah, jeruk cokun ini seperti ini ciri-ciri dari daunnya. Nah, ini contoh buahnya seperti ini, kematangan baru 30% ya. Nah, ini yang masih mentah, belum matang ya. Jeruk cokun ini tergolong jeruk manis, mudah berbuah juga. Jangan sampai salah, ciri daun seperti ini, ciri buah seperti ini. Jika sudah berbuah dan dia tidak berduri ya, pohon ini tidak ada durinya, pokoknya cocok buat dibikin tambula pot pokoknya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.